Oke, morning konco kita pagi guys. Ini ada Isuzu Panther upgrade penyinaran. Jadi ownernya merasa kurang terang, akhirnya di upgrade menggunakan bilet reflektor. Di lampu senjanya juga ada upgrade ke Ultra S Blue dan juga di bagian sen. Oke, seperti apa nyalanya? Nah ini demonya di atas sekretarnya juga demonya mentanya pedal pop. Enggak cah nom, ya masih muda sih memang cek nom. Oke, coba nyalainnya dulu mas. Nah, cakep, senjanya bisa warna-warni sesuka suasana hati kamu ya. Coba ganti mode. Nah ini bisa ganti. Oke, ganti lagi. Cakep, warna solid. Ini ada lebih dari 100 macam mode ya. Oke. Itu sesuai suasana hati kamu. Nah, coba sekarang kita cek lobim. Nah, dim. Lobim. Oke, sen kiri. Sen. Sen kanan. Oke, mantap. Kita cek sinarnya seperti apa. Nah, ini untuk sinar low beamnya. High beam. Oke, mantap banget. Nah, fast respon tanpa delay. Dan low beam. Sudah ada rain breaker. Yang pasti sinarnya tembus hujan dan kabut karena Hyperion ini memang dirancang khusus untuk jalanan aspal hitam Indonesia ya, jadi warnanya sinarnya bambet, tidak putih, jadi walaupun hujan kabut aspal hitam tetap tembus. Nah, oke okay. Ya okay. Dan juga ada semi lasernya, walaupun ini P3 mini ya, hiburan P3 mini, walaupun mini tapi sinarnya tidak mini. Coba deh mas. Nah itu kelihatan semi lasernya. Oke okay. Buat kanca kilap yang punya mobil Panther seperti ini ataupun mobilnya mau upgrade penyelan, bisa langsung ke Kilap Autoland. Thank you.